Bagaimana keadaan sekarang? Apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang di negeri Sabah ini, kita tengok di media sosial, pihak-pihak media Barisan Nasional, Berikatan Nasional cuba untuk melemahkan semangat penyokong-penyokong warisan, di mana apabila YB-YB yang datang menang pilihan raya dari warisan ini berdatangan ke rumah ketua menteri ini menyatakan bahwa mereka menang. Tapi media Barisan Nasional, Berikatan Nasional, media-media arus perdana telah membuat satu kekeliruan di kalangan orang awam dengan mengatakan bahwa mereka menang dan telah bentuk kerajaan. Jadi kita difahamkan daripada laporan-laporan yang dibuat oleh media arus perdana ini bahwa keputusan itu tidak benar. Apa yang mereka laporkan itu tidak benar. Jadi inilah yang telah membangkitkan semangat kita. Dan kalau kita tengok di kawasan rumah kediaman Ketua Menteri ini, kita nampak ramai penyokong-penyokong warisan mula hadir untuk memberikan sokongan kepada kerajaan Parti Warisan Sabah. Okay.